Gara-gara kompor, rumah milik Rosida 48 tahun di Dusun Kerajaan Desa Badian, Kecamatan Klimbing Sari terbakar. Kepala Bidang atau Kabid Damkar Kabupaten Banyuwangi, Sutoni Munir mengatakan, kebakaran ini terjadi sekitar pukul 10.35 WIB. Penanganan langsung dilakukan setelah ada laporan dari perangkat desa setempat. Tim Brahma Regu 3 langsung bergerak menuju TKP. Begitu tiba di lokasi kejadian, petugas damkar Banyuwangi langsung memadamkan kobaran api. Kobaran rumah warga ini diduga dari kompor. Kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, tapi mengalami kerugian 15 juta. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.